Jangan! Hei! Jangan baca, siapa dah? Bejang aja lah! Jangan baca! Hei! Jangan baca! Hei! Seluruh rakyat Papua penolakan otonomi polos di tanah Papua pada tanggal 1 Juli 2020. Pernyataan sikap kami Tentara Pembebasan Nasional atau Organisasi Papua Merdeka TPN-OPM yang mengeluarkan surat tuntutan dunia internasional harus persoalan Papua segera menyelesaikan dengan air mata rakyat Papua selama menderita tahun 1962 sampai saat ini. Tujuan daripada kami rakyat Papua adalah menuntut kedaulatan harus terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dengan ini, negara Indonesia sendiri ada perjanjian di depan PBB untuk nasib rakyat Papua harus terlepas dari negara kolonialisme Indonesia. Itu ada perjanjian Indonesia dan Belanda. Namun, selalu negara Indonesia dikatakan orang Papua itu minta pembangunan dan lain sebagainya. Itu tidak. Kami minta merdeka atas nama Allah yang Maha Kuasa, atas nama TPN-OPM, atas nama rakyat Papua, atas nama mahasiswa Papua, atas nama gereja-gereja Papua, atas nama pahlawan-pahlawan yang telah gugur di gunung-gunung sampai pesisir pantai, yang keluarkan Tuan Brigjen Egyanus Pokoya sebagai Panglima, Tuan Pemle Pokoya sebagai Komandan Operasi, sebagai Tuan Rumenus Wanikbo sebagai Komandan Batalion, sebagai Komandan Wakil Komandan Batalion Amin Siling Gujangge, yang bertanggung jawab dikeluarkan surat Tuan Panglima Brigjen Egyanus Kogoya. Baik. Kami Panglima dan Komandan Operasi dan Batalion dan Wakil Batalion, kami menegaskan bahwa tanggal 1 Juli tahun 2020 kami tolak otonomi khusus di Provinsi Papua dan wilayah operasi kami, tempat medan perang di sini, dan Sorong sampai Samurai sebagai pimpinan yang ada berhak bertanggung jawab yang ada kami ini ditolak. Tidak boleh lagi otonomi khusus di Provinsi Papua. Gubernur, semua seluruh Papua tidak boleh masuk ke Jakarta lagi. Cukup waktu sandera dari orang tua kami. Mapenduma, Geselema, cukup memiliki Provinsi Papua, kabupaten, dan bangunan yang lain-lain yang kekayaan. Itu hasil dari sandera. Kedua kali mau otonomi khusus minta di Jakarta, kami pimpinan yang di sini ditolak, tidak boleh, awas. Itu keputusan kami. Saya sampaikan seluruh Sorong sampai Samurai. Atau olah apapun, itu tidak. Saya berjuang demi tulang belulang di atas tanah Papua ini. Dan demi pahlawan yang telah korban, demi bangsa dan negara, dan rakyat yang sedang menangis, ibu janda, anak-anak piatu yang sedang menangis. Demi itu saya berjuang dengan anak kona ini, sampai Papua merdeka.
Oh.